Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Ikuti kegiatan aku hari ini yuk Bun. Jadi pagi ini tuh aku mau bersihkan pekarangan belakang kontrakan yang penampakannya seperti kelihatan ya Bun, udah semak belukar banget kan ya Bun. Nanti jadinya seperti apa? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, jadi pertama-tama aku mau bersihkan area sebelah sini dulu ya Bun. Ini semua rumput-rumputnya mau aku cabutin. Oh iya, untuk bungkus bekas minyak ini nanti mau aku buang aja ya Bun. Tapi tanahnya ini masih mau aku pakai lagi. Tapi sebelumnya rumputnya kita cabut dulu. Nah, ini dia hasilnya Bun. Alhamdulillah udah bersih ya. Oke, kita lanjut ke area sini ya Bun. Nah, kalau di area sini itu banyak tanaman cabai ya Bun yang aku tanam di dalam polybag kayak gini. Nah, ini ada cabai setan, ada cabai keriting biasa ya. Ini tuh cabai merah. Tapi mau aku ambil aja nanti waktu hijaunya ya Bun. Nah, di bawah sini itu banyak banget rumput yang udah tumbuh gitu ya Bun. Nah, nanti itu aku mau cabutin si rumput-rumput ini. Dan ada beberapa polybag cabai ini yang mau aku pindahkan. Nah, hasilnya seperti apa? Ikutin terus kegiatan aku hari ini ya Bun. Dan ini udah selesai aku pindahin Bun. Ada 2 polybag dan ada 2 bekas teko ya. Ini tuh tempat tanaman cabai aku. Nah, ini untuk ukurannya yang sama tinggi ya, aku taruh di sini nanti ya. Oke, lanjut kita ke bagian sini. Ini tuh adalah tanaman cepoka aku yang udah rimbun gitu ya Bunda. Nanti ini tuh mau aku tebang, tapi sebelum kita tebang, ini mau aku ambilin dulu cempoka atau rimbangnya yang bisa dibuat masak gitu ya Bun. Jadi kan nggak langsung dibuang gitu, sayang banget ya kalau dibuang langsung. Oke Bunda dan teman-teman, kita pilih-pilih dulu yuk. Oh ya Bun, batang cempoka ini tuh ada 2 ya. Jadi nanti yang mau aku pangkas habis itu satu batang aja. Dan satu lagi mau aku sisain buat aku, karena aku suka banget sama buah cempoka ini Bun. Oke, bagian buah yang bisa aku ambil udah aku ambil ya Bun. Oke, lanjut aja kita mau tebang batang cempokanya. Dan nanti ubinya ini juga mau aku cabutin ya Bun. Nah, ini dia udah selesai ya Bun, aku menebangnya. Tadi nggak aku videoin karena seperti Bunda dan teman-teman tahu kalau aku tuh nggak pakai tripod ya. Tripod aku kan kemarin aku ceritain udah rusak ya Bun. Jadi ini tuh pakai tangan aja gitu ya. Aku nggak pakai tripod waktu ngambil videonya. Nah, ini ada buah cempoka yang emang masih bisa untuk diambil ya Bun. Tadi aku ambil pakai tangan tapi nggak bisa karena itu durinya kan tajam ya kalau batang cempoka ini. Makanya aku ambilin pakai gunting kayak gini. Alhamdulillah Bun, buah cempokannya ternyata banyak banget ya di batang yang udah aku tebang ini. Ini aku pilih semuanya, aku ambilin semuanya kecuali buah yang emang udah nggak bisa diambil. Jadi ada buahnya itu kayak udah tua gitu loh Bun, atau kayak terserang hama entah ulat entah apa gitu. Jadi warnanya agak coklat-coklat gitu. Nah, ini dia Bun, aku ceritain tadi ya, durinya itu bener-bener tajam banget Bun. Jadi emang harus hati-hati kalau sama batang cempoka ini ya. Dan ini dia hasilnya Bunda. Alhamdulillah selesai juga ya proses penebangan si batang cempoka ini. Ini tuh aku kerjain sendiri loh Bun, gak ada yang bantuin karena Pak suami kan kerja ya. Nah, ini tuh ada batangnya atau dahan kecil-kecil gitu Bun. Ini tuh nanti rencananya mau aku pakai. Ini tuh bisa buat kayak nahan si batang gitu ya. Misalnya kayak nahan batang cabai atau bunga gitu ya. Pokoknya ini tuh kayaknya bisa deh gitu ya digunain. Makanya ini aku sisihkan nanti ya, aku jauhkan dari anak-anak karena kan itu berduri ya Bunda ya. Oke Bun, lanjut lagi kita ke area sini. Nah, ini itu banyak banget rumput di sini Bun. Terus di sini juga ada tanaman kangkung ya Bun. Ini itu tanaman kangkungnya aku cabutin aja semuanya karena ini tuh kurang bagus juga Bun, kayak daunnya ini tuh. Nah, kayak gini Bun. Jadi kayak dimakan, entah dimakan belalang atau dimakan apa, aku juga nggak tahu gitu ya. Tapi nggak bagus juga ya kayaknya kalau yang kayak gitu dikonsumsi ya Bun. Ya udah, kita cabutin aja semuanya, nanti kita mau tanam yang baru aja ya.
Dan selanjutnya ternyata di sini ada tanaman yang nggak diundang tapi dia numbuh nih bun, masya Allah. Ini namanya kacang ramang kalau di Minang ya. Kalau bahasa Indonesianya kacang kedele ya. Bunda dan teman-teman pasti tahu dong. Tapi ini kurang bagus ya bun tumbuhnya. Maksudnya itu kayak jadi semak gitu ya. Ya udah deh kita cabutin aja ya bun. Alhamdulillah selesai juga pekerjaan kita hari ini bun. Ini udah selesai dibersihkan semuanya. Dan nanti ini ya kunyit ini nanti mau ditanam di area sini. Nah hasil dari ngebersihinnya apa? Ini dia hasilnya nih bun. Tuh ada 3 kantong kresek ya. Gede-gede ini kantongnya nih bun. Ini ada sampah yang tadi kita cabut ya, rumput-rumput dan lain-lainnya. Ini nanti mau dibuang aja. Alhamdulillah semuanya udah bersih ya bun. Dan yang itu juga kantong kresek itu ya, kantong plastik itu tuh sampah juga isinya. Dan ini cabe sengaja ditaruh di sini itu yang ukurannya sama gede ya bun, sama tinggi gitu atau sama ukurannya gitulah ya. Dan kalau untuk cabe di sini aku bikin 2 baris kayak gini ya bun, tuh biar dia berbaris dengan tertib dan rapi gitu ya. Alhamdulillah meskipun cabenya nggak terlalu banyak banget ya bun, tapi ya yang penting bisa lah ya buat masak dadar telur atau mau bikin mie. Alhamdulillah hirobil alamin. Masya Allah turun hujan nih bun di siang hari ini. Lanjut aja ya bun pekerjaan kita. Ini yang terakhir, kita mau nanam si kangkung. Oh ya bun, kalau untuk kangkung ini aku beli di pasar gitu ya kangkungnya, terus ditanam di sini kan akarnya itu dipotong gitu ya. Bisa ditanam. Yang kangkung biasa aku tanam sebelumnya ini juga kayak gitu caranya ya bun. Alhamdulillah kangkung yang sebelumnya itu tumbuh, yang ini nggak tahu deh nanti tumbuh atau enggak karena ini tuh udah seminggu lewat bun. Aku biarin aja nggak ditanam-tanam. Kayaknya sih kurang yakin ini bakalan tumbuh nih bun, karena ini tuh kayak udah layu gitu loh bun, nih dahan-dahannya itu kayak udah layu gitu ya, atau batang kangkungnya. Jadi buat bunda dan teman-teman kalau mau nanam kangkung ya yang kayak gini caranya, mending waktu dibeli itu ya, misal baru dibeli nih dipotong kayak gini, terus langsung aja ditanam gitu ya bun, jangan nunggu-nunggu lagi. Nanti kalau ditunggu-tunggu dia bakalan layu bun nih, hasilnya kayak gini nih. Tapi ya sudahlah ya, yang namanya penyesalan itu emang datangnya belakangan ya bun, tapi kita nggak boleh ya menyesali. Mudah-mudahan tumbuh, amin, bismillah. Oke bunda, ini udah selesai semua kangkungnya ditanam. Terus kunyitnya aku tanam di bagian sini. Dia juga berbaris rapi ini bun, si kunyitnya. Itu dia pantas ya nggak numbu-numbu karena ternyata itu ada si semut di situ. Nah yang ada semut ini nanti mau aku potong aja ya bun. Alhamdulillah ini sore hari ya bun, di jam 4 atau ba'da asyar gitu ya. Masya Allah udah mendung lagi ya bun. Di sini tuh cuacanya sering kayak gini ya bun, mendung hujan gitu ya. Panas itu bisa dibilang hitungan jam dalam sehari itu bun kalau di sini ya. Dan lanjut lagi karena perut udah mulai lapar, kita masak aja. Ini masaknya buat malam ya bun, masak sore buat malam. Terus di sini kita masak yang sederhana-sederhana aja, karena memang ya yang sederhana itu kadang lebih mantep gitu ya kalau kita bersyukur. Bener kan bun, setuju dong? Kalau kita nggak bersyukur, mau dikasih Allah segunung, mau dikasih Allah lautan pun, kalau kita nggak bersyukur ya nggak akan nikmat juga. Tapi kalau misalnya kita bersyukur, mau dikasih Allah yang sederhana, tapi insya Allah akan terasa nikmat. Alhamdulillah. Nah lanjut ya bun, di sini masak-masaknya. Di tungku yang ini tuh aku lagi masak sayur. Nanti itu aku mau kasih wortel, terus pakai kol juga dan dikasih mie. Dan di tungku sebelah lagi aku lagi masak dadar telur. Ini buat anak-anak ya, karena anak-anak kan gak terlalu suka cabe. Apalagi Dedek Zabib kan masih kecil umurnya, itu dia gak makan cabe ya bun. Jadi aku kasih nanti dadar telur aja. Dan sambil nemenin aku masak, di sini aku mau sapa bunda dan teman-teman semua dulu ya yang udah hadir di video aku. Halo mam, halo bunda, halo teman-teman online aku semuanya. Selamat datang kembali di channel aku ya. Kenalkan yang baru bergabung, aku adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Solo Selatan, Sumatera Barat. Aku memiliki 2 orang anak yang masih kecil teman-teman. Nah tujuan aku bikin konten ini tuh aku pengen menginspirasi, pengen memotivasi terutama diri aku sendiri dan juga buat teman-teman semua untuk melakukan aktivitas
podcast kita sebagai ibu rumah tangga dengan ikhlas, dengan penuh semangat. Mudah-mudahan tertular ya teman-teman semangatnya, amin. Nah teman-teman, mohon dukungannya ya yang baru bergabung supaya channel aku ini semakin maju jaya gitu ya, amin. Nah teman-teman, bantu aku ya dengan cara klik subscribe-nya, kemudian like di komen, boleh banget ini bantu aku di share di tab komunitasnya dan di sosial medianya. Dan kalau teman-teman pengen jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video terbaru, teman-teman boleh nih aktifkan notifnya. Terima kasih banyak ya dukungannya. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin Allahumma amin. Dan aku mau ngucapin spesial nih terima kasihnya buat teman-teman aku yang ada di grup. Makasih banyak ya yang selalu hadir nemenin aktivitas aku, yang masih dengan ikhlas, dengan rela gitu ya ngulangin waktunya, ngulangin kuotanya buat nonton video sederhana aku. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Semoga nontonnya sampai habis dan gak di skip-skip ya. Terima kasih. Nah teman-teman, alhamdulillah menu hari ini udah selesai. Ini menu makan malam ya teman-teman. Nah ini tuh udah dikasih kuahnya juga. Terus ini udah mateng, alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang udah Allah amanahkan, Allah titipkan untuk kita ya teman-teman. Nah ini dia menu aku hari ini nih bun. Aku tuh masak ini tadi ya, ada telur buat anak-anak. Terus di sini ada samba buruk, kayak kalau tempat kami tuh samba buruk-buruk namanya ya. Ada rimbang, ada ikan asinnya, ada kentangnya dan cabenya, cabai hijau. Dan yang tadi aku spill ya, ada sayur dan itu ada juga ubi yang tadi aku petik ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai menu hari ini, udah selesai aktivitas kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin aku dari tadi berkebun sampai sekarang. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya ya teman-teman. Sehat selalu buat kita semua. Bye-bye. Tetap semangat buat teman-teman konten kreator lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.